Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabar anda seluruh keluarga pada pagi sore hari ini? Arah matangi membawa kami menuju kawasan Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan karena sebetulnya saat ini saya baru aja antar mobil kesayangan kita berdua, mama saya dan saya sendiri, habis selesai servis mobil Agya saya dan juga melakukan perbaikan secara detail sebagai tindak lanjut akibat kunci mobil saya itu gak bisa keluar kuncinya karena ada masalah teknis di bagian monitornya, di bagian setirnya. Wah, ini sebuah kehormatan dan pelajaran berharga bagi kita semua untuk teliti sebelum berkendara. Dan ingat pesan ibu, hati-hati di jalan dan terapkan disiplin berlalu lintas ya. Dan sekarang waktunya kita rapid test drive PCR dulu bersama saya Hans Edward di kawasan Taman Yasmin Bogor Jawa Barat Indonesia pada sore hari ini. Wah, ini baru aja saya di servis ya. Sempat diundur karena kesulitan ekonomi, akhirnya memutuskan untuk paket hemat aja ya biar lebih hemat servis mobilnya. Wah, lumayan. Ini dia Tugu Taman Yasmin Bogor Jawa Barat Indonesia mulai tampak. Nah, kita jalan-jalan dulu guys di Taman Yasmin Bogor Jawa Barat Indonesia. Pemandangan sangat terlupakan dan sangat terlupakan bagi saya. Ini saudara-saudara, soalnya ini ada polisi tidur ya saudara-saudara. Oke, sekarang kita singkat saja nih saudara-saudara, soalnya mama saya sudah ditungguin dari pagi. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, kutipan paling sangat disukai oleh semua orang ya. Oke, kita putar balik. Tapi pengamanannya sangat ketat banget ya saudara-saudara. Oh, luar biasa. Semoga hari ini berhasil rapid swab test drive PCR saya dengan menggunakan mobil Toyota Agya saya, agar konten ini jadi pelajaran berharga bagi saya pada seluruh pecinta otomotif Indonesia dan juga internasional untuk berhati-hati, selalu mengingatkan pesan ibu untuk hati-hati di jalan dan biasakan disiplin berlalu lintas. Dengan semoga selamat jalan sampai
tujuan masing-masing. Meski sejak dimulai tahun lalu, mudik dilarang. Maksud kami, mudik balik pun dilarang oleh pemerintah Indonesia sejak tahun lalu. Akankah 2021 mudik balik lebaran tahun ini dilarang atau tidak? Wah, tapi protokol kesehatan tuh harus ketat ya saudara-saudara. Ingin tahu mengapa? Nanti kita cerita tentang hari ini ya. Untuk itu jangan lupa subscribe YouTube channel resmi Hans Edward 9797 Hans Edward dan Dio Sumpri serta Pangkapin Family, serta like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa pantau terus ya via media sosial resmi Hans Edward untuk informasi lebih lanjutnya. Oke. Ini kawasan pembatasan sosial. So, akhirnya perjalanan kita sukses ya. Wah, ini jadi pelajaran berharga bagi saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu dia tadi test drive kami usai mobil saya servis, diperbaiki stiknya di gedung Setia Jaya Mobil Toyota Bogor Jawa Barat Indonesia. Dan setelah test drive ini saya langsung pulang ke rumah saya. Oke, usai sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hans Edward, saya akan tetap berjalan kemana arah mata ingin berjalan, dan saya yakin dan percaya itu bisa terjadi di tempat Anda sekeluarga Indonesia. Saya Hans Edward pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santisati, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan terima kasih sudah menemani perjalanan Anda saya pada sore hari ini. Tetap semangat di rumah saja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT memberikan kesehatan dan penghiburan buat kita semuanya. Dan saya Hans Edward pamit. Wassalam.